Tuntutan pelayanan di era teknologi dan informasi yang terus berkembang membuat SMK Semak Bogor terus berinovasi. Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem pelayanan legalisasi dokumen pendidikan yang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sistem ini dinamakan Legalisir di Rumah atau disingkat LDR. LDR adalah sistem yang digunakan untuk mengajukan permohonan legalisasi secara daring. Dengan adanya LDR ini, SMK Semak Bogor menjadi bagian dari perubahan atau transformasi menuju era industri 4.0 yang berbasis teknologi. Hal ini juga mendukung program pemerintah dalam era new normal, karena dengan sistem ini kontak antar individu dapat dikurangi. Sistem LDR dapat diakses melalui menu UPP. Kemudian, pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya agar permohonan bisa ditindaklanjuti. Setelah permohonan diajukan, admin LDR akan mendapatkan pemberitahuan melalui email. Permohonan yang masuk akan melalui tahap verifikasi, yaitu pencocokan dokumen yang diunggah oleh pemohon dengan database yang dimiliki sekolah. Jika dokumen sudah diverifikasi, admin akan membubuhkan stempel legalisasi pada berkas. Kemudian, berkas akan dimintakan pengesahannya berupa tanda tangan kepada kepala sekolah atau kepala subbagian tata usaha. Setelah ditandatangani, admin mencatat permohonan yang masuk pada buku induk legalisasi. Lalu, admin akan menginformasikan kepada pemohon bahwa berkas siap diambil. Pemohon dapat mengambil surat rekomendasi pada hari dan jam kerja di unit pelayanan publik SMK Semak Bogor. Demikian alur pelayanan LDR yang diterapkan di SMK Semak Bogor. Semoga sistem ini dapat memudahkan alumni yang akan memerlukan legalisasi dokumen pendidikan.